Hari ini kita akan membuktikan ritual membagikan Slenderman di kamar. Karena salah satu subscriber kita yang katanya Indigo mengirim pesan di email begini, guys. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Tekan tombol like, guys, karena satu like sama dengan satu langkah kebaikan kalian menuju surga. Yang kalian hati-hati, kalian akan dicari pucung. Jadi ritual ini sangat berbahaya, guys, karena harus melakukan beberapa syarat-syarat khusus. Jadi kita akan siapkan semua syarat-syarat itu. Apakah ketika semua sudah terpenuhi, Slenderman ini beneran muncul, guys? Karena kita penasaran, kita langsung cobain ya, guys, ya. Ayo kita coba, Cil. Apakah kamu siap untuk ritual Slenderman hantu kasur? Siap. Jadi ini sesuai dengan komentar salah satu subscriber kita, ya. Kita bakal cobain, guys, apakah beneran keluar dari Slenderman apa enggak. Karena ini pas banget ruangan berhantu ini, guys. Itu aku bilang kemarin yang waktu ada gerak-gerak barang sendiri. Jadi kamar ini benar-benar ada orang-orang yang negatif yang belum kita hilangkan. Hilangkannya nanti aja, Cil, ketika kita udah mencoba semua arwah-arwah yang ada di sini. Nah, ini kebetulan ada yang kemarin komen disuruh nyobain ritual Slenderman. Coba, guys. Kalau di sini, terus ritual kedua adalah kasih ikan makan ikan. Kalau ikannya beneran bisa makan ikan, kita bisa lanjut ke step kedua yang tadi ya. Wow. Kita dikasih tahu sama subscriber kita, terus yaitu adalah lompatin 3 kali. Dan yang ketiga, kita bakal bertapa. Dan selanjutnya adalah bukan. Dia bakal keluar, Cil. Apa itu nyata apa enggak, guys? Kita lihat nanti, guys. Cil, ritual kedua. Jadi pegang-pegang nanti kok yang diincar. Enggak berani aku. Di sini. Ini ya, guys. Kita kasih coba ikan makan ikan. Mohon maaf ikannya. Ini ya, guys. Like video ini, guys. Satu like sama satu langkah kebaikan kalian menuju surga. Yang kalian kaget tidak akan dicari pojok. Let's go, guys. Satu ikan. Us. Langsung hilang. Hilang, bro. Kok ikan mau makan ikan, Cil? Baru tahu, Cil. Satu lagi, guys. Ikan warna hitam. Jadi ikan merah satu, ikan hitam satu. Kita lihat, guys. Apakah dia mau makan? Kayaknya mana? Oh, sudah, Cil. Ya, belum. Masih hidup, ya, guys. Jadi kita masih belum bisa. Kenapa itu kurang gede banget? Nah, kita harus nunggu dia dimakan dulu, Cil. Iya. Nih, sama ayo makan. Kok aneh, guys? Ini kok mau makan? Ini padahal ikan lele, guys. Ikan lele makan ikan, kapan lagi? Ini soalnya ritual, coy. Dimakan sama ikan hantu. Set. Woi. Ganas sekali orang-orang. Woi, set. Woi, Cil. Woi, mulutnya, guys. Woi. Habis. Habis, guys. Habis, coy. Step selanjutnya. Berarti kita bisa melanjutkan step terakhir nih, Bro. Bisa, Cil. Sekarang step terakhir adalah kamu langkahin 2 kali. Oh. Awas kamu langkahin 2 kali, 3 kali, 1, 2, 3. Kok 4 kali ngelangkahin, Cil? Woy, bener! Woy, bener! Woy, bener, guys! Juga, woy! Wah, ini kok, Cil, kok kelebihan langkahinnya, Cil? Guys, kalau gini, guys, kita lihat ini, Cil. Iya. Aura, Cil. Aduh. Aura apa ini, Cil? Bertapa, Bro. Oh ya, bertapa, guys. Secepatnya. Ya ampun, kita sehari tua lagi, harusnya bertapa dulu, Cil. Aduh. Lu langkahin, aduh 4 kali lagi kamu langkahin. Ayo, Cil, gak apa-apa, guys, kita lanjutkan aja, guys. Apa yang sudah kita mulai, takutnya terjadi hal yang tidak kita inginkan, guys. Bertapa, Guys. Buset, langsung serang basah lo, Cil. Buset, yang basah, guys. Gawat. Dan kita hanya memiliki waktu sekitar 3 menit. Betul? Dia bakal muncul sendiri. Aku sih gak berani di sini, Cil. Gak berani. Tunggu. Mau kemana kamu? Mau balik. Kita pasang dulu CCTV yang ada di sini, Cil. Nah, pasang dulu. Iya. Ya. Gimana? Guys, kita pasang dulu, guys. Kita ambil waktu kita 2 menit. Cepet. A few moments later. Lalu lu, Cil, aku pasang ini nih, Cil. Oke, nah udah aku hidupin, Cil. Gak ada merahnya di sana, kan? Udah. Satu lagi, Cil. Ini CCTV harus benar-benar hidup semua. Biar kita tahu lokasi, posisi dari si Selen. Cil, jangan dipegang, Cil. Kocak. Ini waktu kita 1 menit lagi, awas. Satu lagi. Cepat, Bro. Masuk. Waduh. 50 meter lagi, Cil. Ini aku bisa nih. Satu lagi di ujung sini, guys. Kita bakal pasang, guys. Nah, di sini udah pas, ya. Let's go. Aman. Sekarang kita nungguin di mana? Di belakang sini gimana? Boleh, Pak. Ya, sana aja ya. Eh, cilain. Ya. Ayo, 30 menit lagi, Cil. Waktu kita sempit ini. Cepat kamu, ngumpet dulu. Eh, bocil, kamu ngumpet di mana? Kamar mandi. Nah, taruh sini aja deh. Aku ngumpet dulu, guys. Aku juga mau lihat secara langsung kayak mana, kan? Ada apa enggak, guys? Sebulit lagi. 9, 8, 7, 3, 2. Cil, aku udah sembunyi, Cil. Ya, muncul belum, Cil? Aku mendengar suara, tapi, Cil. Guys. Bentar dulu, guys. Pasti kalian semua yang nonton video ini sudah tekan tombol like. Karena satu like, kalian bisa mendadak masuk surga. Jangan like. Hati-hati, guys. Kalian akan dicari. Pocong. Kok
sampai kena, jangan sampai kena. Yang terkena kok kena, bisa gawat ini cik. Gila Cien. Wan, wih Cien. Wih, bonekanya. Eh bocil, kok liat tadi? Enggak, aku sembunyi tadi di kamar mandi. Bocah, tapi gak kekam kayaknya tuh di CCTV. Wah mati ya, masih hidup, aman guys. Aduh, coba aku liat di gubur dulu Cien, kayak mana tadi dia kok bisa tiba-tiba muncul, soalnya aku sembunyi Cien. Coba aku cek ya. Woy Cien. Kenapa? Cien, ini dia beneran muncul Cien. Oh my god, pas detik 3 menit dia beneran muncul. Wah gawat Cien. Gawat nih. Wah, guys, kita harus menemukan cara gimana caranya ngelawan si Slenderman ini. Yang bangkit dari kasur ini, Jill. Kayaknya kita harus gini deh, menggunakan panas. Menggunakan panas sakti kita lagi. Tunggu, guys. Dia kabur kemana, guys? Harusnya nggak jauh dari sini, Jill. Mana dia, guys? Slenderman! Ini kita ngapain? Cuma mati, guys. Meninggal. Kacau sih guys. Cik, kita harus cari senjata dulu Cil. Ini bahaya banget. Pedangnya di kamarku mana? Pedangnya di kamarku mana? Pedangku belum datang. Awas hati-hati, dia bisa nanti kapanpun juga. Pedangku belum datang, Bray. Masih di tempat. Ini pedang siapa ini? Gini Tanjiro. Aku harus mengeluarkan pedangnya bocil dulu Cil. Pedangku soalnya ada di bawah, takutnya nanti dia keluar pas sini. Bengkok itu, Pros. Mana? Ini emang gini namanya. Excalibur 2022. Kau lihat ketajamannya ya. Apa itu Excalibur? Excalibur ya? Nah, coba aku pakai pedang bumbu, Boy. Kok bumbu ini aku pakai nanti lawan dia ya, sebelumnya itu nanda. Kita lihat, guys. Awasin, awasin, awasin. Awas di belakang. Sabar, aku ngecek. Kau lihat nih, guys. Nih, kau lihat dah. Coba nih. Nanti ini kurang tajam berarti Excaliburnya ayah bocil nih. Kamu ngapain nih? Gak pernah kamu asalnya ayah bocil? Gak pernah. Ya ampun, harusnya dimeditasi ayah bocil ya. Biar lebih kuat lagi pedang ini sih. Kemana dia? Itu dulu pertanyaannya. Jangan-jangan di bawah. Di bawah? Apa kita lihat CCTV dulu, Cil? Nah, boleh. CCTV guys, CCTV guys. Nah, sama-sama. Gak ya. Wih, ada, Cil. Wih, ada, Mas. Cik, wih, wih. Wih, ngapainnya di atas tuh? Wih, ini dia, Cil. Wih. Oh my god. Oh my god. Wih. Slenderman guys, tangannya panjang sekali, cuy. What? Really, cuy. What the flip? Udah guys, guys. Udah guys, fokus. Guys, udah nih, jam guys. 12 malam nih. Langsung sikat aja bagaimana, cuy? Sikat. Kita sikat ke atas aja. Pedang bobo ini, Bos. Nah, pedang iblis sih, Bro. Ayo, Bos. Langsung patahkan gini ya tentakelnya, Bos. Tentakelnya, guys. Kalau dia patah tentakel masih punya dia tentakel lagi dia. Ya udah. Ini enggak hebat nih. Enggak tahu kekuatan pedangnya Bos ini bisa kuat apa enggak. Soalnya ini maksudnya. Shh. Pedangnya ya, betul betul. Sing. Cepat, tahu dia cepat. Aku basmi aja gimana, Pros? Aja, sabar cepat. Batu kekuatanmu, pegang pedangku, Cil.
Belum. Remanya tentakal memang, Jel. Iya. Tak potong-potong ini. Kita harus mengambil pedangku kayak, Jel. Pedang saktinya. Pedang saktiku, Jel. Benar-benar harus kita lenyapkan. Pedang ini bocil, busuk. Eh, bentar dulu guys, pasti kalian semua yang nonton video ini sudah tekan tombol like. Karena satu like kalian bisa mendadak masuk surga. Jangan like, hati-hati guys, kalian akan dicari. Pecong. Wih, suara apa tuh, guys? Wah, kacau! Gila, Slender Man! Serang, Cel! Yeay! Gila, Cel! Aduh! Wih, ini! Kacau ini, Cel! Kacau, Cel! Kita aja gimana, Bros? Gas, Cel, ayo, Cel! Pedangku di sana! Pedang kuatku itu! Dari turun-temurun nenek moyangku! Cepat! Gak ada waktu lagi, kebun-kabur dia! Kita ambil pedang sakitku dulu! Biar bisa nebas satu tentakel aja, gak? Oke, Cel! Ini Slender Man-nya terkuat, deh! Soalnya sekarang udah mati dia, guys, ya! Apa dibumiin, guys? Dan nanti satu yang kita belum tahu, apakah dia itu adalah hantu jadi-jadian atau memang hantu bumi, guys? Kamu betul. Menurut kalian gimana, guys? Itu hantu jadi-jadian? Berarti kayak orang lebih baik itu namanya Lea. Jadi orang itu hidup, tapi bisa ngilmu tingkat tinggi, jadi dia bisa berubah, guys. Sama kayak babi ngepet, kan, guys? Lebih ngepet kan orang manusia berubah jadi babi ini. Bedanya, dia bisa ngilmu. Cel! Cel! Guys! Buat! Buat! Bangke, maksud! Membawa ini aja, Bro. Kacau. Kacau, guys. Sakti. Jadi, guys, Cel, pedang air. Sudah siap. Apa itu? Udah, keluar. Buset, itu pedang Thor jagoan, Cel. Gak usah pakai itu. Pedang sakti aja. Kalau mau, bawa itu aja, Cel. Bawa itu aja. Coba kita tes, coba kita tes. Pakai sarung aja, ya. Iya. Aduh, sangat kuat. Ya berubah lagi, guys. Belum sempat aku nembangin tangannya. Kamu ya, Cel. Mungkin boneka kita tahan. Bakar. Pasti kesakitan ya. Ini kayak boneka voodoo, ibarat nyawanya dia, nih, Cel. Ya, putusin aja nih. Jadi kita pegang dia. Nah. Mana api? Kita harus punya api. Aduh. Coba kita putusin satu tangannya. Ya. Kira-kira mau putus nggak? Mau. Tapi kita pancing bakar dulu. Ya. Pegang dulu, Cel. Iya. Aku panggil dulu kekuatan api, Cel. Angin. Biar ada korek sih. Api. Aku keluarkan api, Cel. Dalam mulut, ikut mulutku, tanganku. Bakar, bro. Sekarang, Cil. Ini kita bakal bakar sama Cil di sini aja. Gimana? Biar dekat-dekat mobil, Cil. Di sini aja. Ya, aku pegang aja, Wah, oh, jangan. Nanti kok tak bakar, langsung kabur. Lempar lah. Ini dia, Cil. Aku bakal pancing dia keluar, Cil. Kaki aja, Cil. Kepanasan dia ini, Cil. Kepanasan. Wih, muncul deh. Kiri. Waduh, kepanasan ya, Cil. Kaki. Satu aja, Cil. Bakar, Cil. Langsung aja. Udah muncul dia. Tangannya, Cil. Pegang, Cil. Boneka voodoo. Rasakan ini. Slender Man. Tangannya coba satu, Cil. Satu lagi, Cil. Satu lagi, guys. Pegang, Cil. Lepas tangannya. Sekarang saatnya. Sekarang menyerang. Saatnya. Kakinya, Ryan Bros. Terakhir. Jurus. Ulti. Bonfire. Enggak, udah mau kebakarin juga nih. Buset tangannya, Cil. Buset. Tangan iblis ini. Waduh. Ini dia, Cil. Ini cakarannya nih, lihat nih.
Woi, nyangkut. Cil, perasaanku gak enak, Cil, walaupun kita mengalahkan si Slender Man. Iya. Deg-degan aku, guys. Jangan, Cil. Kita melakukan kesalahan, soalnya tolong 4 kali tadi. Bulannya gak ada, Bros. Terima kasih Sultanku, Kapros Diamond banyak kali pengikutnya, subscribernya.